Hey guys, welcome back to the channel. Hari ini mendung di luar, cuacanya. Kalau umpamanya mendung-mendung begini, pengennya makanan-makanan favorite, ya kan? Kalau gue personally, gue sukanya yang goreng-gorengan. Hari ini gue bakal bikin resep ayam salt and pepper chicken. Ya, resep ini gue bilang gampang dibuat, udah gitu harganya murah banget. Ayam sekarang 25.000 sekilo, kira-kira ini gue cuma pakai 150 gram, berarti berapa? 2.500 ditambah 1.250 sekitar 3.000, ya 3.500, 3.750, ya kan, di bawah 5.000. Ya, ingredients-nya itu udah gue sediain semuanya, biar kita cepet masaknya. Oke, mau lihat sini ingredients-nya? Ini dada ayam, 150 gram yang gue udah potong-potong, ada kulitnya gue tinggalin aja, gak apa-apa, biar ada perbedaan teksturnya. Tepung, cabai rawit, daun bawang, ini buat nanti. Sekarang pokoknya yang paling penting kita bikin adalah si ayamnya, oke? Okay? Ayamnya pertama-tama masukin ke dalam mangkok, oke? Okay? Habis di dalam mangkok, semua sekarang resepnya gampang. Coba lebih dekat. Ini pakainya pokoknya semua sekitar hari ini sendok teh, ya. Yeah. Garlic powder atau bubuk bawang, bawang putih, 1/4. Merica, 1/4. Garam dapur, 1/4. Oke, pepper udah itu, udah semua. Terus udah gitu, kalau udah kita tambahin 2 putih telur. Oke, kuningnya disimpan aja buat masak yang lain. Kalau sampai kuningnya kemasuk sedikit, itu oke, okay, pakai aja. Jangan, yang penting ingredients itu jangan dibuang-buang ya. Tambahin 1 sendok teh, soy sauce. Terus kalau umpamanya kali ini biar lebih harum, bisa ditambahin arak sedikit. Kalau gue nggak ada arak, biasanya gue pakai mirin. 1 sendok teh. Kalau umpamanya udah, tangan udah dicuci, kita aduk. Ya, kita marinate. Kita mau yang pasti biar bumbunya semuanya masuk. Yang kita cari adalah warnanya jadi merata. Ini 50 gram. Masukinnya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setengahnya dulu, aduk. Kita lihat konsistensinya jadinya kayak gimana. Mungkin butuh waktu agak lama, biar dia agak kental, tapi nggak apa-apa, terus aduk aja. Dan yang paling penting juga adalah, kalau diaduk itu jangan ngaduknya keras-keras ya. Aduknya jangan kenceng-kenceng. Ntar hancur semuanya. Udah mulai mengental. 50 gram. Kalau umpamanya kurang, berasanya nggak kental, bisa ditambahin lagi. Oke. Yang dicari itu adalah, dia kalau diangkat begini, itu udah nempel. Tapi nggak kering. Oke. Jadi ini kita diamin dulu sebentar. Kita prep woknya. 1 sendok teh minyak. Sama minyak goreng, sama 1 sendok teh minyak wijen buat nambahin flavor. Okay. Langsung aduk lagi. Yang penting rata dulu aja. Ya, kita diemin biar dia rasanya sedikit ngeresep, sementara kita prep wok kita. Oke, okay, buat woknya di medium heat. Ya, langsung kita masukin minyaknya buat deep fry. Jangan woknya udah panas baru dikasih taruh minyak ya. Kalau mau deep fry, kita mulai dari bawah. Dia dari woknya nggak, woknya dingin sampai jadi panas. Oke. Taunya wok lu udah panas, minyak lu udah panas atau belum, itu bisa ada satu trik di mana lu pakai sumpit ya. Lu taruh ke tengahnya. Itu dia langsung bubbling seperti itu ya. Kalau umpamanya kalian nggak mau buang-buang tepung atau bagaimana, seperti itu aja. Ya, kalau udah tinggi temperatur minyaknya, kita kontrol jadi ke medium. Yang penting dia stabil. Lalu kita masukin ayamnya. Thank you.
pastiin minyaknya sedikit mungkin. Taruh balik lagi sampai dia cool down. Jadi kita taruh di samping dulu, minyaknya udah kita pindahin, ini masih ada sisa minyaknya. Sekarang yang berikutnya adalah kita bikin si pepper sama daun bawang dan kawan-kawannya ya. Yang paling penting adalah wajan dingin atau sedikit hangat, ya kan? Jangan pakai api sama sekali ya. Sendok makan. Daun bawangnya gue pakai 3 tadi. Masukin aja semuanya. Cabenya gue pakai 2 ya. Terus kita tambahin dengan bumbu-bumbunya. Pepper 1/4. Bubuk bawang putih 1/2. Pakai chicken stock sedikit. Ya. 1/4. Terus tambahin mirin. Atau kalau lu punya arak bisa dikit ya. 1/2. Ya, direndam sekelilingnya. Buat baunya aja biar wangi. Oke. Apinya kita nyalain ke yang paling kecil. Terus kita stir fry dia terus sampai dia baunya, aromanya langsung keluar. Itu aromanya udah langsung keluar tuh. Kalau apinya berasa kegedean, dikontrol aja ya. Matiin, nyalain. Itu rahasianya kontrol api. Oke, aduk terus. Sampai dia kering, jadi kayak sedikit kayak paste. Oke, udah jadi. Kalau udah jadi kayak gini, ayamnya masukin lagi. Masih di low heat ya. Kita stir aja. Ingat kalau ngaduk jangan kasar-kasar. Yang penting di coat. Semuanya ke coat merata. Kalau umpamanya suka yang lebih pedas bisa ditambahin cabai. Gua terus terang gua sukanya yang medium-medium aja. Kalau kepedasan jadinya nggak enak. Oke, ready to plate. Semudah itu, ready to plate. Hari ini berhubung mendung, gue pengen agak sedikit lebih pedes, gue tambahin sedikit paprika, ya. Biar lebih pedes. Makan. Pak, dah beres. Oke, di hari mendung, gue juga kurang tidur. Apa yang kita perlukan adalah yang pedes-pedes biar bangun ya, biar energi juga naik. Itu gunanya makanan pedes, salah satu gunanya sebenarnya. Oke, kita cobain. Nggak pernah salah. Crunchnya dapet, nggak terlalu berat, nggak bukan kayak batter gitu ya. Apa, nggak tepung, nggak ketebelan. Renyahnya masih dapet, apalagi kalau abis dimasak langsung dikasih, ini lebih enak lagi. Dagingnya masih juicy, rasanya dapet. Guys, coba ini resep, gue jamin lu nggak bakal nyesel. Apalagi kalau di sampingnya ada nasi putih yang panas. Ah, gue lupa bikin nasi. Anyway, try the recipe. Sampai next time, kalau bisa. Sub and thumbs up, ya kan? Support me. Until I see you next time. Ini bakal gue habisin. Oke, okay? Bye.